Horas menjuah-juah Yahoo Jumpa lagi di channel pembelajaran transformasional Pada episode ini kita akan membahas tentang keterampilan berpikir kritis Berpikir kritis merupakan salah satu keterampilan yang sangat menentukan keberhasilan dan kemajuan umat manusia bahkan boleh dibilang merupakan keterampilan yang paling penting sesudah keterampilan berpikir kreatif. Saya suka menonton video-videonya Ade Armando. Bukan karena saya pernah kuliah di Universitas Indonesia di mana dia menjadi dosen. Tapi karena Ade mengajak orang untuk berpikir kritis dan penjelasannya pun tenang cukup santun Ade sering mengulang kata-kata gunakanlah akal sehat karena dengan akal sehatlah kita bisa selamat Tentu yang dimaksud dengan akal sehat adalah kemampuan berpikir kritis Berpikir kritis adalah kemampuan atau keterampilan menilai suatu peristiwa, atau informasi, atau situasi dengan cara yang jernih dan logis. Berpikir kritis akan menghasilkan kesimpulan yang benar dan memungkinkan untuk mengambil keputusan atau tindakan yang benar untuk mengatasi masalah atau mengembangkan sesuatu yang baru atau mendorong perubahan ke arah yang lebih baik. Perhatikan bahwa saya mendefinisikan berpikir kritis sebagai suatu keterampilan. Ini bukan sekedar kegenitan semantik tapi punya aplikasi praktis yang sangat signifikan. Dengan mendefinisikannya sebagai keterampilan, kita bisa meyakini bahwa keterampilan berpikir kritis dapat dilatih, sehingga kita lebih termotivasi untuk melatihnya. Ada beberapa ciri orang yang terampil berpikir kritis, pertama. Ia suka mengumpulkan data dan informasi tentang peristiwa, masalah, atau situasi yang terjadi. Informasi itu biasanya dikumpulkan dari berbagai sumber, dari spektrum sudut pandang yang luas. Orang yang terampil berpikir kritis. Biasanya mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi, bukan orang yang tidak peduli. Kedua, dia selalu meragukan atau mempertanyakan informasi, pendapat, atau ide yang terkait dengan peristiwa, masalah, atau situasi yang sedang dihadapi. Orang yang terampil berpikir kritis. Selalu mempertanyakan informasi yang didapat dan tidak mudah mempercayai perkataan orang lain begitu saja. Ketiga, dia suka mencoba berbagai kemungkinan cara memahami peristiwa, masalah, atau situasi yang sedang dihadapi, dan membuat beberapa alternatif kesimpulan yang mungkin. Lalu menyusun prioritasnya berdasarkan tingkat kemungkinannya. Nah, ini berarti kita bicara soal kemungkinan atau probabilitas. Jadi, orang yang berpikir kritis suka dengan statistika, seperti yang akan kita lihat nanti. Pada contoh nyata yang akan kita bahas, keempat, dia terbuka terhadap kemungkinan bahwa kesimpulannya salah dan dia tidak malu mengakui kesalahan atau kekurangannya. Sekarang, mari kita lihat bagaimana kita bisa menerapkan keterampilan berpikir kritis untuk menilai situasi yang sedang kita hadapi yaitu pandemi Covid-19. Ketika kasus Covid-19 pertama kali dideteksi pada bulan Desember 2019 di Cina, saya langsung mencoba mengikuti perkembangan kasus ini. Pada waktu itu saya sangat takut. Bayangkan, dalam waktu dua minggu saja, puluhan ribu orang sudah tertular. Dengan tingkat kematian saat itu kira-kira 10%. Artinya, 10% dari orang yang tertular akan meninggal. Dengan pemahaman bahwa pertumbuhan populasi, populasi apapun itu termasuk populasi virus, mengikuti deret ukur, secara kasar saya menduga, dalam satu tahun saja orang yang tertular di seluruh dunia akan mencapai 500 juta sampai 1 miliar orang dengan tingkat kematian 50 sampai 100 juta orang. Kalau kita optimis, maka kita bisa mengharapkan vaksin akan ditemukan antara satu setengah tahun sampai 2 tahun. Itu berarti 100 sampai 200 juta orang akan tewas Sebelum pandemi ini dapat diatasi di Indonesia sendiri akan tertular 50 sampai 100 juta orang dan akan tewas 5 sampai 10 juta orang. Sangat mengerikan kan? Hal ini didukung oleh model matematika penularan Virus COVID-19 ini yang sempat dikeluarkan oleh beberapa pihak prediksi-prediksi mereka sungguh sangat menakutkan. Waktu itu China langsung menutup atau melokdan provinsi Hubei khususnya kota Wuhan. Yang menjadi sumber virus itu, hal ini dianggap mampu membatasi penyebaran virus itu, bahkan menghentikannya. Eh, tunggu dulu, ternyata virus itu sudah terbawa ke negara-negara lain. Pada bulan Januari saja, sudah banyak negara yang menemukan kasus penularan virus ini. Nah, kalau lockdown merupakan satu-satunya cara untuk menghentikan penyebaran virus ini, maka celakalah kita, bukan hanya Wuhan, tapi berapa banyak kota lagi yang harus di-lockdown dan dikorbankan penduduknya. Semakin banyak informasi yang saya kumpulkan. Semakin mengerti saya tentang virus ini, karakteristiknya, cara penyebarannya, dan cara pencegahannya. Pepatah lama mengatakan, "Tak kenal maka tak sayang," tapi dalam masa pandemi ini, pepatahnya berubah menjadi, "Tak kenal maka tak tenang." Sesudah mendapat banyak informasi, baik yang hoax dari para youtuber dan influencer yang berseliweran di dunia maya, maupun informasi-informasi yang benar dari sumber-sumber yang sahih, saya bisa merasa tenang. Banyak yang bisa dibahas mengenai virus ini. Tapi saya hanya akan membahas beberapa hal yang penting. Pertama, karena ukurannya yang cukup besar dan hidupnya dalam droplet, virus ini menular terutama melalui droplet dari penderita yang mengenai mulut, hidung, atau mata orang lain. Orang yang sehat, maksudnya kedua, selaput luar virus ini yang terbuat dari lemak ternyata mudah hancur oleh sabun atau deterjen atau alkohol atau cairan asam. Karena itu, virus ini mudah dibunuh dengan sabun atau deterjen atau alkohol atau cairan asam. Ketiga, virus ini ternyata sangat peka terhadap panas. Ada yang menyatakan bahwa pada suhu di atas 30 derajat Celcius, pertumbuhan virus ini sudah sangat melambat dan kematiannya lebih cepat. Pada suhu 60 derajat Celcius, virus akan mati dalam beberapa menit. Karena itu, di awal pandemi, Donald Trump secara keliru menyatakan bahwa pada musim panas semua virus akan mati dan pandemi akan berakhir. Tapi Trump lupa bahwa pada musim panas semua rumah, kantor, mall dan bangunan-bangunan lain menyalakan pendingin udara atau AC yang membuat virus lebih nyaman hidupnya. Mari kita lihat data realnya. Sampai hari ini, tanggal 6 Februari 2021, ada 105.921.945 orang yang tertular virus ini dan 2.309.188 orang diantaranya meninggal. Angka ini jauh lebih kecil dari prediksi banyak pihak di awal pandemi, bahkan kalau kita keluarkan negara-negara yang tidak disiplin menerapkan protokol kesehatan seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa maka angkanya lebih kecil. Di Indonesia sendiri 1.134.854 orang yang tertular virus ini dan hanya 31 202 orang yang meninggal. Saya katakan hanya karena angka ini jauh lebih kecil daripada jumlah orang yang meninggal karena penyakit-penyakit lainnya seperti serangan jantung, stroke, kanker, dan lain-lain. kecilnya angka penularan dan kematian ini khususnya kalau dibandingkan dengan angka prediksi bukan merupakan hasil dari lockdown tetapi karena penerapan protokol kesehatan yang tepat yaitu memakai masker, rajin mencuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak fisik Hal ini diperlihatkan dari data penularan dan kematian di Amerika Serikat dan negara-negara Eropa yang tetap tinggi, walaupun sempat menerapkan lockdown, tapi masyarakatnya tidak mau menerapkan protokol kesehatan, tidak suka memakai masker, dan ingin berkumpul-kumpul. Sedangkan di negara-negara Asia yang lebih disiplin menerapkan protokol kesehatan, penurunan angka penularan dan kematian akibat virus ini sangat signifikan. Karena itu, dari awal saya sangat tidak setuju penerapan lockdown. Hal ini mengingat efektivitasnya yang tidak terlalu tinggi. Juga karena dampak ekonominya yang sangat besar, kalau kita perhatikan, banyak negara yang menerapkan lockdown mengalami resesi yang luar biasa. Dampak ekonomi ini justru sangat berbahaya. Karena menurunkan kemampuan masyarakat, menyediakan kebutuhan hidupnya, dan menghadapi dampak penularan virus ini, misalnya kurangnya asupan makanan bergizi dan multivitamin akan sangat menurunkan daya tahan dan kekebalan tubuh. Sehingga memperburuk situasi pandemi ini, menurut saya, lebih baik kalau pemerintah memperketat penerapan protokol kesehatan yang lebih sederhana dan murah daripada menerapkan lockdown. Sudah terbukti bahwa lockdown sangat mahal biaya ekonomi dan sosialnya. Dengan pengetatan penerapan protokol kesehatan, pemerintah hanya perlu menyediakan masker dan sanitizer dalam jumlah yang cukup, serta serius mengawasi dan menjatuhkan sanksi yang berat dan tegas terhadap orang-orang yang melanggar protokol kesehatan, misalnya orang yang tidak memakai masker dan tidak membawa hand sanitizer ketika keluar rumah harus didenda cukup tinggi. Bahkan, kalau perlu dimasukkan penjara, kalau melakukannya berulang-ulang. Saya yakin dari data-data yang ada, penerapan protokol kesehatan yang kuat akan efektif mengurangi penularan, bahkan bisa menghentikan pandemi ini. Sebagai tambahan, tentu saja vaksinasi sangat diperlukan. Vaksinasi akan membantu kita melawan virus yang masuk ke dalam tubuh kita, tapi menjalankan protokol kesehatan yang tepat. Sebetulnya lebih efektif karena mencegah virus itu masuk ke dalam tubuh kita, daripada membiarkannya masuk lalu tubuh kita melawannya. Nah, daripada melakukan lockdown. Saya punya ide yang lebih praktis dan mungkin lebih efektif hasilnya. Menurut saya, pemerintah bisa mengatur giliran bagi masyarakat untuk beraktivitas ekonomi, misalnya setiap Senin orang yang lahir bulan Januari dan Februari. Diberi kesempatan berkantor, atau belanja, atau aktivitas ekonomi lainnya. Selasa, giliran orang yang lahir bulan Maret dan April. Rabu, giliran orang yang lahir bulan Mei dan Juni. Begitu seterusnya dan diulangi lagi pada minggu berikutnya dan minggu berikutnya sehingga setiap orang mendapatkan giliran untuk melakukan kegiatan ekonomi di luar rumah dengan demikian roda perekonomian akan tetap berjalan Tentu saja, semuanya harus dilakukan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, karena saya yakin penerapan protokol kesehatan ini sangat efektif dalam mencegah penularan. Pasti akan banyak pihak yang keberatan atau tidak setuju dengan pendapat saya. Bagaimana pendapat Anda? Jangan langsung setuju dengan pendapat saya. Cobalah berpikir krisis. Misalnya, coba pikirkan Kemungkinan apa saja yang bisa terjadi kalau pemerintah menerapkan penggiliran seperti yang saya usulkan? Sekian dulu. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Horas! Menjuah-juah. Yahoo!